perjalanan bisa sampai sampai nempel. Cuma yang paling pengapus itu mau benar kayaknya kota kecil. Jalan tol jalan. Salah satunya ini residivis sudah 4 kali, ini yang kali keempat yang ditangkap lagi. Kemudian kita mengamankan 13 sepeda motor yang rata-rata ini motor matic. Jadi motor matic ini favorit para pelaku, terutama di wilayah Polres Tanah Laut. Sedangkan modus operandinya, para tersangka ini rata-rata menggunakan kunci T. Namun ada beberapa kasus yang itu korbannya lupa mencabut kunci kontak. Nah ini yang kami himbau kepada masyarakat, agar pada saat parkir betul-betul perhatikan kunci kontak sepeda motor. Ya. Karena bagaimanapun juga, itu memberi kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan niatnya. Kemudian ini rata-rata terjadi jam pencurian kendaraan bermotor ini antara jam 1 siang sampai dengan jam 6 kalau di siang hari. Kalau di malam hari itu antara jam 9 malam sampai dengan jam 2 pagi. Ini rawan terjadinya curanmor. Sedangkan tempat-tempatnya yang paling favorit adalah tempat pasar-pasar malam, pemukiman. Ini yang tempat favorit para pelakunya. Ini hasil operasi kita selama 14 hari. Ya. Kami harapkan walaupun operasi sudah selesai, masyarakat terus menjaga keamanan harta-harta pribadi. Terima kasih.